Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Rustam, Kepala Desa Jongkong Tanjung, Kecamatan Jongkong, menghimbau kepada seluruh masyarakat Jongkong Tanjung jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu SARA dalam rangka Pilkada Gubernur 2018 dan juga menolak masjid dan sekolah untuk dijadikan tempat kampanye dan kegiatan politik. Marilah kita ciptakan Pilkada Gubernur 2018 dalam keadaan aman dan damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.